Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suhada binti Syarudin, nombor matrik 95042009520001. Saya di bawah jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak di OUM Alustar Kedah. Saya ditugaskan untuk menjalankan kajian khidmat masyarakat MPU 3412 bersama-sama rakan serumah saya. Okey, untuk makluman semua, aktiviti khidmat masyarakat kali ini dijalankan secara tertutup kerana wabak penularan COVID-19 atau coronavirus yang kian meningkat. Oleh itu, kami menjalankan kajian ini secara tertutup. Antara aktiviti yang telah dijalankan adalah menceriakan kawasan rumah sewa kami, berkebun. Objektif yang dapat saya capai dengan rakan-rakan serumah mewujudkan rasa cinta terhadap kepentingan khidmat masyarakat dengan rakan serumah, mewujudkan sikap tolong-menolong dan kerjasama antara rakan serumah, menambahkan lagi ikatan silaturahim dengan rakan serumah. Antara aktiviti yang telah saya jalankan dengan rakan-rakan juga mewujudkan lagi semangat atau bertukar pandangan dengan rakan serumah untuk menceriakan lagi kawasan rumah kami. Saya juga melakukan bersama-sama dan saling membantu menceriakan lagi kawasan rumah seperti menanam tumbuh-tumbuhan, sapu sampah di halaman rumah. Itulah. Kita tahu wabak ini sangat berbahaya di luar sana. So kami menjalankan kajian ini secara tertutup dengan rakan serumah dan dengan pengawalan yang agak rapilah, dengan membersih tangan, kemudian membersihkan diri agar tidak ada sebarang virus atau pada diri kami lah. Hai Syahira. Okay, tadi kita dah jalankan aktiviti bersama-sama kan? Okey, apakah yang membuat anda tertarik dengan aktiviti khidmat masyarakat ini? Okey, hai Syahira. Yang membuatkan saya tertarik dengan program khidmat masyarakat ini adalah melalui program seperti ini yang dijalankan bersama rakan-rakan. Kami kita dapat bertukar-tukar pendapat, berkongsi idea macam mana untuk kita cantikkan lagi kawasan halaman rumah kita lah. Selain itu, saya tertarik dengan program khidmat masyarakat seperti ini adalah kita dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim lah sesama kita. Okey, itu je. Okey, soalan seterusnya, pada pandangan anda, Syahira, dah jadi PKP ni, apakah aktiviti, wajarkah program ini dijalankan? Pada pandangan saya, program khidmat masyarakat seperti ini wajar dijalankan walaupun dalam perintah kawalan pergerakan, kerana melalui program macam ni kita dapat mengisi masa lapang kita sebab kita berada kat rumah kan, so kita dapat isi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah macam ni lah, dapat menyihatkan tubuh badan kita. Namun aktiviti macam ni perlulah dijalankan dalam kawasan yang tertutup dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Oh, okey, itu sajalah yang akan saya temuramah dengan rakan saya. Terima kasih ya.